nanti coba lu screenshot gue lah. Bisa gak? Lu screenshot gue, coba lu screenshot gue, bisa gak? Bawa deh ya, Pak. Hah? Apaan tuh? Lah, kok paus melayang? Apa? Itu lu gak ngeliat paus terbang? Bukan? Apaan tuh, Le? Ayo. Deh, ambil. Kabur. Halo guys, selamat datang kembali di Daybon Gaming bersama saya, Daybon. Dan kali ini guys, kita akan bermain game Roblox Horror lagi yang bernama Short Creepy Story Chapter Steamboat. Jadi, game ini bercerita tentang kita menjadi seorang anak buah kapal yang dimana kita ini harus menuruti perintah kapten untuk menjalankan tugas-tugas di kapal Steamboat Willy. Nama kapalnya Steamboat Willy, guys. Kalau nggak salah pernah ada cerita di Mickey Mouse ya. Mickey Mouse zaman dulu, kapal Steamboat Willy. Kali ini gue nggak main sendiri, guys. Gue bersama temen gue untuk menamatkan game ini. Yaudahlah, guys. Langsung aja saksikan di Daybon Channel. Let's go. Sini kali ya. Sini, coba di sini nih. Library deh, tau gue. Iya, ini perpustakaan kengerian. Ayo, kita coba ini ya. Slow. Wih, baru cuy. Wih, kapal uap buruk. Apa tadi tuh ceritanya? Steamboat Willy. Oh, namanya Steamboat Willy. Bagaimana seorang pelaut muda mengalami perjalanan. Apaan tuh? Kiu. Wih, Lai. Very wet, Lai. Wih, lu jelek banget, Lai. Gue kayak apa, Lai? Kita mirip ya? Mirip, Pak. Wih, apaan tuh, Cok? Sam banget ya. Wih, apaan, Cok? Kita ini ngapa ya? Oh, ini ada kapten, Pak. Wih, tempatnya serem juga. Aduh, ntar, Lai. Gue mau explore dulu, Lai. Gue mau lihat-lihat dulu, ntar. Kenapa jadi hitam putih ya, Lai, ya? Ya kan emang ceritanya hitam putih ya. Enggak, kemarin kita di dollhouse. Kan dollhouse ceritanya beda. Ya maksud gua kayak ini temanya tema jadul. Iya, tema jadul. Ini kok berisik ya kapal uap ya? Coba loncat. Bisa coy. Ayo ke bosnya. Bisa lari lah. Bisa lari ya? Lu bisa lari gak? Tak, bisa. Gua mau ngomong sama kapten ini. Rise and shine, Land Lover. Rise and shine. My crew. There are a few tasks number of add. My crew, there are... First, give the deck a good scrubbing. Give the deck a good scrubbing, then whip up something. Oh, kita suruh ngikat kapal kayaknya ya? Bersihkan kapal. Dan masak makanan. Iya, namanya kru hatatan. Namanya juga kru kapal ya? Iyalah. Ini apaan? Mana pelnya? Ini? Ini lah ya. Wih, apa nih? Pada malam hari saya mendengar beberapa suara, bisakah itu tikus? I don't know, bro. Ini ya, pelnya lah. Di bawah lah ya. Mana lu, di mana? Ini di bawah gua. Gua ini udah pegang sapu. Gua di dapur. Oh, ya udah lu masak, berarti gua ngepel tuh. Bisa tapi masak kue. Apa? Gak bisa, kayaknya. Oh, berarti ngepel dulu, coy. Mana pelnya? Di sini, di belakang sini nih. Lu bisa lari enggak? Bisa. Nih sini nih. Kan belum, ceritanya belum muncul ya. Coba lu pel. Oh. Kering gak? Kering. Lu pel apa lagi nih? Lu pel yang di atas.
ini mandiin si kapten ya. Lu enggak mandi berapa hari lu? Ya orang kapal ya, kamar mandi. Udah belum sini? Iya, enggak ada kamar mandi ya. Beraknya langsung nunjuk ke laut gitu. Kayaknya sih patah tuh pinggir jalan. Bruh. Bukan di pinggir jalan, di pinggir dek kapal gitu. Oh, ini lah. Ini lu bisa bisa sambil masak ya? Bisa ya? Oh, nih. Cop-cop. Gimana ceritanya nih? Tekan aja yang lama. Udah. Kita masak sini, nah. Nice, tuh udah tuh. Pemerintahan. Hitam putih ya ini. Ada kraken. Gue ngantuk. Iya, kayaknya kraken deh. Lawannya kraken. Kayak gagak pel. Oh, lu pakai ngaduk pakai gagang pel. Ngaduk ya pakai gagang pel. Udah belum sih? Mau, belum lah. Sama bener. Oh, bersihkan dek, ada yang belum ya? Emang iya. Emang ada perintahnya ya, Mas? Itu di ujung kanan gua ngeliat. Coba pakai parit. Oh, clean the deck. Iya. Oh nih, masih ini nih tuh. Pinggirnya top. Nice. Cadangan kapten. You're doing a fine job. Well done. Next. Well done. Make sure our fire is roaring with coal to keep it burning bright. It's burning bright. All right, kapten, all right. Yes, Bon Bob ya. Ay, kapten. Ini kan. Nih, ambil scope nih. Ya iya, lu aja lah. Gua mau sama kapten aja nih, ngeliat keadaan. Gue yang masak, gue yang ngepel, gak ada gitu. Feed the warning. Udah tuh. Talk to kapten. That's all for today. I won't be needing your assistance. I won't be needing your assistance. I need to free to take free energy. Udah. Go to sleep. Go to sleep. Gue mau di atas. Aku di bawah. Hari berikutnya. Ini gue pirasat gue gak enak disini. Coba lu keluar lagi. Enggak lah nih, kapten masih tangan. Oh, kapten masih ada ya? Masih. Kapten! Aye, kapten! The deck's a mess, and my stomach's growling for a heart to heal. Kayaknya kita bersihin lagi decknya. Ya, yaudah lah. Pas jam sekarang. Gue masak aja lah, lu itu ngepel. Coba, mau bisa masak? Bisa lah. Oh iya, yaudah. Cep. Wah, udah habis, Son. Habis ya? Iya, the last pieces. Kurang ajar lu ya, nyuruh-nyuruh gue kurang ajar lu ya. Woi, mana? Di pel. Di pinggir udah, soalnya mana pinggir. Put down the mop. Put down. Cepet. Oh iya bener. Oh, bisa ayam. Udah kan, tuh. Ya tadi gak disuruh begitu ya? Iya, pas baliknya nih nanti. Sejadi sih. Jadi sih. Bu. The deck's looking spunky. Good work. The deck looking spunky. Could you take the wheel for a moment? I've got some other things to take care of. Tuh. Lu yang bawa. Jangan sampai nabrak. Enggak lah, di depan kagak ada apa-apa. Weh, kaptennya kemana coy? Berak di sana. Jadi Popeye. Parah, karakter lu perutnya buncit loh, lah, sumpah lah. Lah, kenapa? Kan
Defeat the furnace, then I'll stop annoying you today. Kenapa leh? Oh, si kaptennya lari-lari tadi. Tahu. Jadi habis melihat yang tidak-tidak. Kayaknya. Apa punya kegedean kali? Kaget dia. Saya tunggu gede banget. Lihat tuh. Talk to kapten. Tidur. Go to sleep, I would. Dua hari kemudian, Steamboat Willie. Steamboat Willie tuh ada kartunnya. Emang karakter gue pijet ya, lu kok di sini gantung gitu kayak Tomb Raider. Enggak, gue lu gendut di gue. Nanti coba lu screenshot gue lah. Bisa nggak? Lu screenshot gue, coba lu screenshot gue bisa nggak? Bawa deh ya, bawa. You're up bright and early. Deck needs a tidy up again. Eh, udah habis kapten. Clean the deck. Yaudah, ayo lu dong. Gantian gua masak lu yang ngepel. Deck doang. Apa? Orang bahan. Oh iya, bersihkan deck doang ya? Bahan masak. Jangan-jangan habis lagi makanan kita. Bruh. Iya, makanya ini banyak yang basah, ayo. Wuh! Si kaptennya berak di sini ya? Gak tahu. Oh, ada ceritanya lah. 30 Juli 1927 saya terus mendengar suara di bawah dek. Tikus-tikus ini sangat keras. Mungkin ini pemula. Saya perlu mengawasi mereka. Oh, ada ceritanya, coy. Ada lah. Berarti mari kita nggak baca ini tadi nih. Iya. Harusnya baca ya, Lai. Iya. Iya, lu. Put down the map. Di sini nih. Jump scare di sini, Lai. Di mana? Oh, jump scare. Gua megang pel nih, gua megang pel buat jaga-jaga. Enggak ngaruh. Lu mah kagetan kayak nenek-nenek. Oh, ini Lai, ada pintu ke bawah, Lai. Pok de pok. Wah, ntar kita kesini pas ini. Wah. Pok de pok. Ayo, ayo, ayo. Padahal putnya udah nggak ada lagi. Apakah dia beli lagi dari pupnya dia? Jorok lu masak makanan. Tuh kan udah habis kan, udah gue bilang. Lu mau masak apa? Makanya aku deput. Apanya deput? Coba lu. Oh, ngomong ke kapten ya, ngomong ke kapten lah. Ngomong aja. Kayaknya kita suruh ngambil di bawah nih. Caya sama gue nih. We're running low on potatoes. Oke, okay, kita kan bisa ngentang. Ya, kita ke bawah deck. Ya, cukup gelap. Ayolah, ya, let's go, Lai. Sial nih nasib kita nih, Lai. Jadi tumbal nakoda. Tumbal nakoda. Godang. What? Woy, coy. Gelap banget, coy. Woy, coy. Lai. Kaget gue global ternyata. Ada tulang. Ada tulang, coy. Beneran tumbal ya. Jadi tumbal di sini. Ada yang jalan, Lai. Hah? Gimana dong? Ada yang jalan, Lai. Ya terus gimana? Ada yang jalan lah di sana, Lai. Weh. Maju lah. Ayo kita kesana, coy. Gelap banget, cok. Waduh. Ayo bareng ah. Bruh. Ini. Wow. Wah, ya itu papa. Sincono Chess con Alfredo. Woi, apaan nih patung? Tek, ayo. Deh, ambil. Kabur. Apa ya? Apa? Ayo kabur ke atas, woi. Ayo ke atas, ngapain sih? Lu ngapain? Udah yuk, kita udah bawa deh. Kentangnya udah lo ambil. Deck and bring some potato. Ah, udah nih, udah ada kentangnya, Cok. Oh, udah ada, oh ya udah. Hah? Keren, tok tuh kapten. Oh, tadi trek apa ya? Ada yang jatuh. Quite the adventure. Ada yang jatuh. Don't wander below deck too much. I warned you. Kan? I warned. Jangan di bawah. Jangan dinner. Di deck terus. It's time for dinner. Ini kayak kapten kita nyembunyiin apa di bawah nih? Udah gue bilang lu bakal jadi tumbal proyek.
kumbal bro. Udah lu masak. Kumbal nahkoda. Kumbal kapal kapal mini. Kok belum kelar? Dah, nice. Suppressed. Bobo. Gua di bawah. Bobo. Ucap 7 hari kemudian, coy. Bruh. Nyangkut. Small task for you. Captain. You need more coal from below deck. Grab some, then toss it into the fire before you hit the hill. Ayo kita ke bawah deck lagi lah. Yeah. Melulu. Habis ya? Habis. Iya, kata dia jangan itu, tapi disuruh ke bawah mulu. Gimana sih? Iya, katanya dia suruh ke bawah deck mulu. Iya, tapi disuruh ambil ini, ambil itu. Eh, nggak boleh ngeluh. Kita jadi nakoda, nggak boleh ngeluh. Nggak boleh ngeluh. Sakru kapu. Woy, baca cerita dulu ya. Shiplock, I'm going crazy. This red are driving me crazy. Today for a moment I feel like someone was standing behind me and watching me. Wey. Iya kah seseram itu kah? Hei loy. Lu numbalin gua. Gua mulu di depan. Kan ladies first. Mata lo ladies first. Lai, kayaknya center kita mesti disatuin deh, Lai. Biar terang, Lai. Balik. Apa ya? Oh, lu yang naruh batu bata, ini ya, batu bara ya? Iya, batu bara. Tok, tuh kapten. You're not afraid of the dark, huh? Takut, tanya lagi lu. It's been a long day. Time for a stop. Time to rest up. Stop, sini, istirahat. Time to raise up. Pada malam hari yang sama. Mulai. Pasti kaptennya nggak ada hilang, dimakan maksudnya. Tuh kan, kaptennya nggak ada kan? Woy, apa coy? Woy, gelap banget, cu. Iya, gelap banget. Lampunya mati. Ya, apaan tuh? Apa? Oh, suara sih tuh lah cahayanya. Oh, kita bawa lagi. Aku. Oh. Pasti di dalam deck itu, guys. Kayaknya, guys. Pasti di bawah deck itu, guys. Lagi. Ah, lompat apa ya? Lompat aja kali ya? Sini coba di ruang ini ada gak nih? Coba. Hup. Baca coba. Wih, gak ada suratnya coy. Hah? Gak ada suratnya. Oh. Kalau begitu. Bawah nih kita nih. Kabur. Kita pakai skoci. Iya, pakai skoci ya. Kabur nih. Kalau di laut tuh segelap ini. Kayak iyalah. Bener-bener gelap. Lagi kalau malam-malam ya. Wih, ada sinar coy. Gak kelihatan apa-apa. Ini di depan lo. Ini kita bendera Inggris apa bendera Amerika nih? Oh, itu kapten Jepang. Ya? Maju lo. Lu lo. Maju. Lu, ladies first. What are you doing here? Go get some rest. Captain, what are you doing here? Go get some rest. What are you doing ambil here? Lai. Go get some rest. Bisa coy. Ini banyak tulang-tulang si kaptennya yang ngebunuh orang. Ya, kaptennya kanibal kayaknya deh nih. Iya, makanya. Soalnya nggak ada persediaan bahan makanan lagi. Udah gitu doang kaptennya. Itu mana Lai? Oh, nggak ada misinya? Tadi dia bilang apa? Jangan di sini, kita nggak boleh di sini. Istirahat sana, kita disuruh istirahat. Nggak ada surat.
Ya udah istirahat lagi, kita bobo lagi. Ya udah. Awas coy. Tiga hari kemudian. Wah, oh, ada kaptennya. Ai ai, kapten. Warning. I've got some unsettling news. Apa tuh? We might be a tad lost, but fear not. I've got everything under control. Yeah, kita tersesat. Meanwhile, I just need to clean the deck. To clean the deck and cook some lunch again. Gua masak aja lah ya. Gue yang masak. Gue oh, bersihin deck. Ya. Abis. Ke bawah lagi ya. Kita ke bawah lagi ya. Surat, ada surat. Saya tidak tahu di mana kita berada. Ada tebal kabut di sekitar dan suara tak henti-hentinya dari bawah. Wait, what? Udah sono ke bawah ambil makanan. Lu mau nyak, kata lu mau. Mana sih kentang? Kayak kentang disenerin di sana deh, Lai. Ada yang jalan dong. Hah? Tuh. Tuh, kentang tuh, cek, cek. Ambil. Buka, itu koal batu bara. Ini apa nih? Kok enggak ada ya kentangnya ya? Itu kok. Ada yang muncul. Kentang. Ada yang muncul itu. Itu di depan muka lo udah muncul. Ih, apaan itu, Cok? Gua ngeliat ada yang muncul-muncul. Ah, ada yang nongol. Ada yang nongol di depan lu. Gua ngeliat ke bawah. Gua ngeliat ke bawah. Bentuknya kayak gimana, Lai? Kayak muka orang gitu. Gede gitu orangnya. Jadi nongol dari sela-sela jendela gitu. Oh, di sela jendela tadi. Nah. Done with your tasks, you could use some rest. Go to sleep. 5 hari kemudian. Wih, kaptennya masih ada, cuy. This area seems unfamiliar to a hamster like you. Yah, ilah. Again. I need to panic. Also, I'm starving. Yah, dia lapar lagi, coy. Kita bawa lagi nih. Enggak lah, kentang masih ada kan? Enggak deh. Udah habis ya, udah 3 hari soalnya. Lu di depan. Nah, kita sama-sama budak kapal ya, nggak boleh ngeluh. Apa? Wah, kaget gua. Dia tuh di depan lu tuh. Kabur, 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 kabur. Lah, lu di mana? Aku ke atas, gua udah ke atas. No more food, you say? No more no food, you say? No worries, we work it out. Oh aneh sih kata dia, kita nggak masalah kalau kita nggak ada itu, nggak ada makanan, yang penting koalnya. Oh iya, beneran kanibal nih dia kayaknya. Soalnya kata dia no more food. Kayaknya mesti diambil di bawah deh, Lai. Kayaknya, dia. Gue under deck no, rumah. Ah, lo, Lai.
Itu call ya? Iya, udah gua ambil. Giliran kabur nomor 1 paling depan. Nice. Talk to Captain. Get some rest now. Istirahat sekarang. Ngambil ROG. Apa katanya? Istirahat sekarang. Yah, hari lagi. Oh, kaget gua. Captain berpintu. Could you steer the ship for a bit? I could use some rest. Ikutin kapten apa ya? Woi, kapten lu mau kemana? Coba ikutin, Mai. Ini gua udah ngikutin dia nih. Apaan tuh, Cok? Ada suara, coy. Gua lagi nyetir. Lu tadi ngikutin dia gak? Iya. Dia kemana? Gua langsung kabur. Apaan tuh? Lah, kok paus melayang? Mana? Itu lu gak ngeliat paus terbang? Enggak, mana? Itu di langit. Itu apa ntar? Wah, tiba-tiba di sini si kaptennya. I'll take it from here. Go get some rest. Mana? Kata ada tadi. Ada pausnya terbang dari sana ke sana ya. Wah, ini benar-benar aneh nih kita kerja begini nih. 4 hari kemudian. Ini apa lagi nih? The deck needs cleaning. Cap, what's wrong with you, Cap? Lai, kaptennya kenapa, Lai? Hah? Kaptennya kenapa, Lai? Kenapa? Kok suaranya gitu? Lu denger deh. Udah gak bersuara lagi nih. Iya, iya. Gue penasaran ya sama ceritanya. Kemarin kita kehabisan makanan ini aneh, karena seharusnya ada cukup makanan untuk sebulan ke depan. Apakah ini benar-benar pendatang baru? Saya tidak bisa mempercayai siapapun. Oh, jadinya kita kanibal nanti lagi. Iya, pasti. Pak, lu di mana? Nih, di belakang lu. Tidur. Woi. Ikutin lagi. About this food dilemma. You know, always starving at the end of the day. Well, we might have figured it out. Just get some sleep and it'll all be okay. Ini kenapa nih mukanya? Hari berikutnya, kaptennya mati kayak kelaparan nih. Nah kan, kaptennya nggak ada, coy. Udah mulai nih, Lai. Udah, kita ke bawah nih, pas ini fix nih. Coba lihat dulu ada suratnya. Ah, Dani ada suratnya. Saya ingin makan. Saya menemukan cara untuk memuaskan rasa lapar saya. Dan sepertinya saya menemukan sumber suara itu. Wait, what? Ini kaptennya kayaknya kanibal ini. Pastilah. Ayo. Ada suara, Le.
Gelap banget lah ya dulu. Gelap banget coy. Bukan. Wah, apaan tuh, Le? Kaptennya diseret masuk ke situ. Enggak lah, enggak bisa. Enggak bisa masuk. Enggak, tadi ada yang masuk ke sini nih. Wah, coy. Oh, ambil ini kentang, Le. Eh, Le. Kaptennya dimakan, coy. Ah, dimakan? Iya, sama monster. Tadi. Boong lu. Dimakan dia sama monster. Tadi gue liat ada yang ditarik sama mon itu lewat jendela itu. Ayo leh. Kemana nih coy? Gue disetir gak? Enggak. Oh tidur cok, ayo tidur tidur. Lu nih pemalas sekali. Tidur aja sana, bisa gak? Tuh garis telah kapten menghilang pada malam hari. Ah, kaptennya menghilang. Ini gimana kita tuh untang lantung di sini? Like, lu kalau keadaan kayak gini gimana lah? Bunuh diri nggak lu? Enggak lah. Makan ini gua. Apa? Makan Kinder Joy. Hah? Kan nggak ada. Makan batu bara lu. Kan ada ya sambal-sambal gini, masak aja pada. Kasih air. Jadi kuah. Tak bawa lagi lah. Fix ini mah. Saya ingin makan. Oh ini mah, ini ya. Surat kemarin ya. Iya, Fitra mati. Wih, hancur. Apa sih? Ada kucing, woi. Ada kucing. Kucing, iya. Kucing siluman apa? Oh, jangan ya si kapten mau makan kucing itu kali ya? Kayaknya sih. Iya, kayaknya lah. Oi. Itu apaan di depan lagi? Wah, kucingnya ekor 9. Bah, kucing ekor 9. Lu kata Kyubi. Wah, lah ada bang. Wah, apaan tuh, Lai? Lai, kabur, Lai, Lai, kabur, Lai. Ah, lari, Ambatron, Ambatron, kabur. Yo dia lompat situ dong. Woi, sini, Lai. Woi. Lai, lu di mana, Lai? Ini sore serem banget lagi. Kepalanya nongol di sini, lu lihat nih. Lai, lihat sini, Lai, Lai. Lai, sini, Lai. Lu lihat sini, di batu bara, lu lihat. Kepalanya nongol nih. Nih. Ya kan? Wah, serem banget, cuy. Kepala, cuy. Begitu lah, begitu. Eh, mana bisa tidur? Next coach apa next coach, Lai? Kunci. Ayo, 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 ayo. Bawah. Eh, ke bawah lagi, Le. Ngejar nggak, Le? Ngejar. Eh, kepalanya nyangkut itu dia. Wah, tuh dia tuh. Ya, gue capek dong. Iya makanya gue juga capek.
Ambil. Ayo. Buka yang itu tuh, Lai. Iya, di depan itu, kan. Skoci. Tapi dia... Pancing dulu. Dia gak lari, ya? Lu, dia ngejar lu. Tahu dari mana? Kunci, Lai. Kuncinya mana, Lai? Ini di gue. Masa gue lepar? Udah, nih. Lu pancing, Lai. Gue yang muterin. Lu yang pancing. Gue muterin. Woi, ayo, woi. Gimana? Waduh, ngikutin lu, coy. Dia ngikutin lu, Lai. Lai, suruh dia ngejar lu. Gak bisa, dia ngejarin lu doang, ya. Tuh, dia ngejar lu doang. Dia di belakang lu. Nice, kita pergi, kita kabur, yay. Kita kabur. Bruh. Ya, lu ditinggal, ya? Ya, Lai. Lai, gua ditinggal. Oke, guys, segini aja dulu untuk game short creepy story-nya di chapter Steamboat. Akhir endingnya menyesatkan, guys. Gua meninggalkan teman gua sendirian di kapal. Bruh. Monster apa sih, jelek banget tuh monsternya. Wah, nih game-nya serem loh, guys. Padahal monsternya tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu menakutkan. Tapi suasana kapalnya itu, guys, yang buat menakutkan. Woo, seru sih. GG gaming. Oke deh, guys, thank you banget ya udah nonton video ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa jaga kebersihan bumi kita, karena kebersihan sebagian dari iman. Oke, guys, dadah, guys. Debons out. Peace. Thank you, guys.